wal atham tahqiqan limakna siyam alladhi huwa limsaq. Ini semuanya untuk menjaga lisan dan semuanya. Beliau ini mentahqiq. Beliau ini mengukuhkan, dikukuhkan makna siyam, maknanya berpuasa. Beliau ingin mengukuhkan maknanya berpuasa. Dikukuhkan maknanya berpuasa. Apa maknanya berpuasa? Secara lugat maknanya puasa, secara lugat bukan secara syar'i. Secara lugat wahwa al-imsak, yaitu adalah menjaga. Secara lugat. Kalau secara syar'i kan adalah, yaitu adalah imsak an kulli muftirin min tulu'il fajr ila ghurubish syams. Yang menjaga dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kan gitu secara syariat. Lah ini menjaga, jaga lisan kita, jaga anggota tubuh kita, latih diri kita, latih, jangan semaunya sendiri, oh, ceplos-ceplos, yang penting kan hatinya. Allah tidak bisa, yang penting kan hatinya, yang penting kan hatinya, hatiku kan baik. Allah, itu takabur yang sesungguhnya, sudah menyangka hatinya baik, sudah mengaku hatinya baik, sudah lisannya ini ceplas-ceplos, dia merendahkan orang lain, nyinggung orang lain, suka menyakiti orang lain, punya sifat takabur lagi. Pentingkan hatiku, hatiku kan baik loh. Kamu merasa baik itu loh, takabur itu, takabur itu. Kamu merasa baik itu sudah takabur, takaburun haqqan indallah. Takabur haqq. Engkau menganggap baik, yuhasib nafsak khaira. Apabila engkau itu menghisab dirimu itu dalam keadaan baik, menyangka dirimu itu adalah orang baik, itu takabur. Ya sudah biasa-biasa saja kita itu. Jaa fi sahihain. Jadi dalam Sahih Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim, walafdu lil Bukhari, lafaz ini diambil dari Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah. Diceritakan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abu Hurairah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kita Nabi Muhammad, beliau qala, beliau bersabda, as-siyamu junnatun, puasa adalah tameng, tameng dari api neraka. Puasa adalah tameng. Tameng dari siksaan api neraka. Bisa menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Maka kata Nabi Muhammad, fala yarfuth. Maka kamu jangan ucap kotor. Jangan ucap kotor. Laki-laki membicarakan perempuan kotor. Perempuan membicarakan laki-laki kotor, rendah. Itu rendah itu. Tak punya akhlak. Imannya kropos. Orang kalau soleh ingin membicarakan seorang perempuan ini, enggan dia. Mau berbohong, enggan dia. Gunjing, enggan dia. Mau menyifati perempuan itu saja beratnya, masya Allah. Jadi iman, 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 iman. Walaupun sujudnya ratusan rakaat, walaupun baca Al-Qurannya banyak, tapi kalau akhlaknya tidak berubah, tidak ada thamrohnya, tidak ada buahnya, tidak ada buahnya ibadahnya. Ya mungkin wallahu a'lam. Kalau diganjar oleh Allah, alhamdulillah. Tapi itu alamat itu. Alamat dalam hadis Rasulullah itu, man zada ilman walam yazad hudan, itu lam yazad min Allah ila budan, ini terus diwanti-wanti benar oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, itu diwanti-wanti benar.
Ingat kamu bacaan Quranmu banyak, ingat kamu ilmumu banyak, tapi kalau kamu ini tidak tambah akhlaknya, suka ngomong-ngomong jorok, suka telepon perempuan, nah, ngobrol dengan perempuan senang, tertawa. Ini bagi anak-anak muda, jaga. Dunia tidak kekal, dunia tidak kekal, mudamu tidak kekal. Kamu akan tua dan kamu akan mati. Dan jangan sampai kematianmu menjadikan engkau menyesal seumur hidup. Oh, bukan hanya seumur hidup, kekal abadi, nyesal selama-lamanya, ribuan tahun mungkin. Wallahu a'lam, kekal abadi ataukah tidak? Yang jelas selama. Dan yang sudah pernah berbuat taubat, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun, yang penting kita itu kan dicintai Allah dan Nabi Muhammad, selesai kan? Ngapain kita ingin memang diperhatikan perempuan? Ngapain kita itu ingin diperhatikan laki-laki? Ngapain kita? Emang mereka itu apa manfaatnya bagi kita? Kalau kita punya niat seperti itu, justru Rasulullah berpaling dari kita kan gitu. Justru Allah tidak suka dengan niat kita, dengan pendirian di dalam hati kita yang seperti itu, mencari perhatian yang lawan jenis. Mereka bukan Tuhan mereka. Mereka bukan Nabi Muhammad, enggak bisa ngasih syafaatmu, enggak bisa ngasih kebahagiaan kepada dirimu. Sungguh. Justru kalau kita berakhlak seperti itu, justru mereka memberikan kemudaratan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah murka kepada kita, justru malah menjadikan kita sengsara. Sungguh mereka itu layang fa' walayadur. Sungguh manusia, perempuan, daki-daki sekaya apapun, cantik apapun dia, naudzubillah, punya nasab apapun dia, tak punya pangkat. Mereka semuanya untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan keberkahan kepada kita. Mereka bukan Nabi, mereka bukan Rasul. Belum tentu mereka husnul khotimah, belum tentu mereka ahli surga kan gitu. Apain kita menyadari perhatian mereka? Biasanya kita tertipu, tertipu dengan dunia. Tapi lupa dengan Nabi Muhammad, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam mimbar ini ayo kita ingatkan terus. Allah, Allah, Allah. Allah yang kekal. Allah Ar-Razzaq terus. Allah yang berkuasa, harus diingat terus. Allah segala-galanya, Allah yang menguasai yaumil masyar, gitu loh. Wa innam ru'un, kata Nabi Muhammad, wa innam ru'un qatadahu aw syatamahu falyakul inni sha'imun, inni sha'imun marrataini. Apabila ada seseorang yang ngajakmu gulat, yang ngajakmu bertengkar, berkelahi, dalam keadaan kau puasa, dalam keadaan kita berpuasa, ada seseorang yang mengajak kita berkelahi, au syatamau, atau ada seseorang yang merendahkanmu, mencacimu, mengolok-ngolokmu, ada seorang yang seperti itu dalam keadaan engkau berpuasa, petunjuk Nabi kita juga, indahnya Rasulullah, petunjuk Nabi kita, falyakul, kamu ucapkan, ucapkan apa, inni sha'imun, aku puasa, jangan ngajak tengkar saya, jangan ajak kelahi saya puasa. Tidak boleh. Al-Qais, orang yang cerdas adalah mandana nafsah wa'amila ma'ba'dal maut. Ya cerdas, tidak boleh kata Nabi Muhammad di atas itu, kamu jangan bodoh,
jangan bodoh. Kamu harus cerdas. Orang bodoh itu bagaimana? Orang yang bodoh, orang yang tidak bisa menguasai hawa nafsunya, itu orang bodoh. Kata Nabi seperti itu. Orang yang bodoh, orang yang bisa mencegah amarah. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak bisa mencegah amarahnya, emosinya. Itu orang bodoh. Tapi orang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang bisa menahan amarahnya, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, wa'amila ma'ba'dal maut, dan dia beramal, amal-amal setelah kematian, yaitu dia beramal, berusaha mengamalkan amal-amal akhirat. Itu orang yang cerdas. Dan orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad, ketika ada seseorang yang mengajakmu gulat, ngajakmu perang, ngajakmu berkelahi, ngajakmu bertengkar, ini orang yang cerdas, faliyakul inni shaimun, ini cerdas ini. Aku tidak mau terpengaruh dengan kamu, kan gitu. Kamu siapa, kan gitu. Kamu kan hamba. Aku kau pancing emosiku, kamu kau pancing emosiku, tidak ngaruh, kamu siapa? Sedangkan Rasulullah ini memerintahkan aku untuk mengekang amarahku. Ini penting, ini penting kita. Kita itu sebagai manusia jangan lemah. Apa itu mudah dikendalikan manusia? Sebodoh-bodohnya orang itu. Bodoh-bodohnya orang itu mudah diombang-ambingkan oleh manusia. Dihina marah. Itu bodoh itu orang. Diajak kelahi, ikut kelahi. Direndahkan marah. Ngeludahi itu orang. Mukul itu orang. Itu orang mudah dipengaruhi itu. Mudah dipengaruhi oleh suasana seorang hamba. Harusnya kita itu dipengaruhi oleh Allah. Apa Allah memerintahkan kita melalui lisan Nabi kita, inni shaimun. Inni shaimun. Puasa saya. Kan hebat kan gitu dia. Aku enggak mau dikendalikan oleh hamba namun sama, kamu juga akan jadi bangkai, aku juga akan jadi bangkai, kamu juga belum tentu ahli surga, husnul khotimah saja kamu tidak ada yang jamin. Ngapain aku mau kamu kendalikan? Ya lebih baik aku dikendalikan oleh hadis Nabi, aku dikendalikan oleh Nabi. Kan hebat ini, mulia. Ya lebih baik aku dikendalikan oleh Allah, Zat yang Maha Agung. Apa Allah menyuruhku? Tahan hawa nafsumu, tahan amarahmu. Inni shaimun, inni shaimun marratain, dua kali diucapkan. Alladzi nafsi biyadihi la khulufu fammi shaimi athyabu indallahi min rihil misk. Dan Nabi Muhammad melanjutkan sabdanya, sungguh demi Zat yang jiwaku berada di genggamannya, demi Zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, la khulufu fammi shaim, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa, sungguh la khulufu fammi shaim, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa athyab, lebih harum lah pokoknya, lebih harum indallahi, di hadapan Allah, min rahil miski, daripada baunya minyak misk. Iman itu lah, masa ucap kotor baunya harum sudah di hadapan Allah, tidak mau dikotori oleh maksiat.